Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah hujan. Baik, kita minta sesuatu yang bisa menghangatkan. Kebetulan kami juga baru mendapatkan sebuah plastik kris yang namanya puput, tetapi merupakan puput yang menurut pandangan saya adalah puput yang kehar, ya, cepat diperhatikan. Ya, pudut di sini bukan pudut yang kita sering kita jumpai, di pudut yang istilahnya besar. Ya, kita buka dulu. Ya, lumayan sangar ini krisnya. Kita lihat dulu kena. Ya, ya ini. Jenis putut, sisinya kelihatan sekali bentuk orang, kemudian gagangnya berbentuk orang, tapi yang ini uniknya adalah untuk bidang ini, untuk wilah, dan kerisnya berbentuk jatayu. Keris jatayunya ada, terlihat ada jatayu di sini. Kita ada sayap dan jatayu. Jadi kami juga, ya, lumayan cukup tua lah ini, lumayan cukup tua, bentuknya sudah agak karatan, sudah kita bersihkan. Ya, ini apa istilahnya, cukup utuh suruhannya. Uniknya adalah keris ini, yang pertama jelas akan terlihat berbeda dari perut biasa. Belakangnya tak putar, berbeda sekali perutnya, berbeda dari perut biasa. Kemudian yang kedua juga mempunyai istilahnya dua gabungan keris, ada putut di sini, di kakaknya putut, dan di sini ada di jatayu di sini. Kemudian kalau kita bandingkan dengan putut, nah ini putut yang apa, yang kecil, putut yang asli, saya lihat ada perbedaan di sini, yaitu saya kecil, tapi kalau di sini pututnya kan harusnya yang pakem itu tangannya itu seperti sedakep gitu ya, itu sedakep atau nyapu rancang. Kalau sedakep seperti ini, yang putut yang biasa kita temui. Kemudian kalau di sini pututnya berbentuk seperti ini, jadi kesannya adalah pututnya ini seperti malang kedek. Kalau malang kedek itu bertolak pinggang, dan jadi seperti berkesan menantang. Kalau ini sepertinya kan berkesan untuk lebih sabar, ya, seperti semedi atau berdoa dan sebagainya. Tapi ini lebih cenderung seperti menantang orang kedek. Dan keris putut yang saya sebut keris putut jatayu ini agak membingungkan juga, karena fungsi keris putut ini sebenarnya adalah untuk fungsi melengkapi pemujaan. Cuma ada era Majapahit dulu, ya. Dari Majapahit dulu, kemudian biasanya ini ditaruh di tengah-tengah buncu, di tengah-tengah sesaji. Cuman ini ada bunga, ada sesaji, makanan sebagainya, ini ditaruh di tengah begini. Ada yang diberdirikan, ada yang ditaruh. Maksudnya adalah untuk melengkapi
alat saji pemujaan, agar tentunya apa yang diajarkan oleh yang mengadakan sesajen itu bisa dikabulkan untuk pasien pada waktu itu. Dan biasanya sih maklisnya kecil begini, tapi ini krisnya menjadi sangat besar sedemikian rupa dan bertolak pinggang. Jadi kami berpikiran bahwa mungkin untuk kris ini juga istilahnya buat sesaji, tapi mungkin mempunyai sesaji yang khusus gitu ya. Kami beranggapan mungkin ini dulu untuk mencari apa ya, meminta kekuatan atau berhubungan dengan jabatan atau berhubungan dengan wilayah, karena ini kan seperti orang nantang gitu ya. Jadi ini saji ini digunakan untuk kesuksesan pemimpin wilayah untuk menguasai wilayah tertentu, atau juga supaya wilayah tertentu itu menjadi aman dan ditakuti oleh musuh-musuhnya, sekiranya begitu. Dan Jatayu sendiri kan juga jabatan ya. Jatayu itu banyak dipercaya melambangkan keris yang jabatan, klok jadinya, keris jabatan, Jatayu jabatan, dan ini putut ada keris untuk sesaji permintaan. Mungkin dulu ya tadi kita sebut di depan bahwa mungkin ini berhubungan dengan wilayah, ke wilayahnya aman, tenang, selainnya juga ditakuti, bisa juga berhubungan langsung dengan pemimpin wilayahnya agar terpilih kembali atau aman, atau tidak dikudeta atau tidak diserang oleh anak buahnya, atau juga pemimpin wilayah di bawahnya atau pemimpin wilayah yang ada di samping-sampingnya. Saya demikian. Kalau krisnya sendiri bisa dilihat cukup sangar sih menurut kami sih. Sangar ini menjadi kami keunikan ini jadi keinginan untuk mengkoleksi keris putut Jatayu. Kami putut Jatayu karena ini putut, ini Jatayu. Putut ini Jatayu. Ini kelihatan kan Jatayunya? Ya, jadi sedikit cerita dari keris ini. Ini kenapa juga kami simpan dalam batik, karena kalau bentuk seperti ini mengetahnya juga agak sangar, juga keduanya juga jadi terlihat seperti patung. Kami tutup aja dengan tadi, dengan jari. Kita lihat dari seluruhan bentuknya. Ini cukup putus sebenarnya. Biasanya kalau keris-keris yang untuk saji ini memang kurang utuh, tapi sudah cukup, masih utuh, masih bisa diselamatkan. Saya pikir juga ini didapatkan mungkin dari tanah ya, mungkin ya, karena kalau keris-keris seperti ini biasanya mah ditaruh di tanah. Saya kira begitu. Memang kami memang bukan ahli keris, tapi memang sebagai pencinta dan penikmat keris dengan segala cerita dan bentuknya. Demikian yang mungkin kita bisa sampaikan. Lain kali kita tunggu lagi. Ini keris putut Jatayu, juga menambah kasanah perbendaharaan budaya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.